Pemirsa Minggu Pagi PJ Bupati Bahyuni Deliansyah melepas peserta Trail Adventure ke jelajah jalur dalam rangka anniversary kelima tahun. Namun tak kalah menariknya, PJ Bahyuni Deliansyah juga ikut serta bermain trio. Bertempat di desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah minggu kemarin melepas peserta Trail Adventure ke jelajah jalur dalam rangka anniversary lima tahun. Trail Adventure ini diikuti oleh 800 rider, tidak hanya diikuti oleh para rider yang berasal dari Moro Jambi. Namun, ada juga yang berasal dari daerah lain seperti dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, dan Provinsi Sumatera Utara. Turut dihadiri juga Pejabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Deliansyah, Kadis DLH Evi Syahrul, Sekdis DLH Alfian Fahmi, Kadis Perindah Kabupaten Moro Jambi Ridwan, Sekdis Pol PP Herman Susilo, serta para Kades, Camat, Kapolsek Mestong AKP Taroni Zebua dan para OPD terkait. PJ Bayuni Deliansyah, Pejabat Bupati Moro Jambi, mengatakan bahwa pelaksanaan event Trail Adventure ini ditujukan dalam rangka memperingati Anniversary Jail atau Jambi Adventure Trail yang ke-5 tahun. Semoga Jail selalu kompak dan jaya selalu. Tentunya nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Moro Jambi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana. Event Trail Adventure atas terselenggaranya Event Adventure Trail. Event Trail ini merupakan upaya kita mengenalkan pesona alam Kabupaten Moro Jambi. Oleh karena itu, semua pihak turut ambil bagian dalam kegiatan ini. PJ Bayuni Deliansyah memberikan saweran kepada peserta yang bisa melalui trek tantangan yang disediakan oleh panitia dengan hadiah 500.000 dan 1 juta rupiah. Namun hadiah utama jika mencapai puncak trek tanjakan Medan, maka akan mendapatkan 5 juta rupiah di tanjakan Woharis dan beberapa hadiah menarik lainnya seperti motor. Saya berharap uh, untuk PMK Provinsi mewadahi anak-anak muda yang senang beradventure trail Gitu. Jadi kita terpode, terpode. Budi menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan ini berharap untuk Pemkap dan Provinsi mewadahi anak-anak muda yang senang trail. Ini yang dinilai dengan cabut nomor undian yang diguncang, maka dari itu hadiah utamanya kemungkinan mobil. Kemudian peserta yang ikut paling jauh dari Darmasraya. Ada sekitar 800 peserta yang ikut lomba trail. Acara ini bekerja sama dengan Pemkap untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi. Kapolsek Mestong AKP Taronize Buah menyampaikan, pengamanan dalam kegiatan Lomba Adventure Trail, Event Trail di wilayah hukum kita sudah mengerahkan anggota satu pelaton untuk memonitoring kegiatan tersebut sehingga berjalan dengan lancar dan baik. Kita menyiapkan pengamanan satu peleton baik dari Polsek Oke, dan Polres dan kita juga dibantu oleh kawan-kawan Babinsa kawan-kawan Babinsa -kawan dari Kuramil yang masih prepare untuk memantau kemudian melakukan persana. pendampingan Ayo, monitoring kegiatan ini eh, kami kira ini bisa berjalan dengan lancar saya kira itu bisa sudah banyak dari Kabupaten Muaro Jambi Noval Hamzan baik TV Jambi melaporkan